Mari bergabung dengan Master Marine 1 juta video dunia maritim untuk mengenal dunia maritim. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Oke guys, kali ini kita akan membicarakan mengenai menu ya. Menu yang terdapat pada AIS. Nanti kita tekan. Ada yang misaik and lock, initial setup. Ya, ada sistem setup, ada maintenance. Kita bicarakan pertama ialah misaik dan lock ya, pesan. Pesan itu ada 7, ada 8 ya guys ya. Ada new misaik, favorite misaik, long range, RXD, TXD, alarm, status dan weather, pesan cuaca ya. Kita lihat bagaimana caranya. Tekan enter untuk pesan baru ya. Ini ada destinasi ini guys, maksudnya kita tujuannya mau kirim pesan ke mana ya. Nah, kita lihat ini yang sudah terdata, ada TB Intan ya, TB NTB, Semangat Mas, KMP Nuku. Nah, ini ada beberapa kapal ya. Misalkan kita pesan ke KMP Nuku, kita tinggal tekan enter. Seperti itu, baru kita pilih channelnya ya. Channel, apakah kita memakai channel A atau channel B atau A dan B, kita atau pakai channel secara otomatis ya. Kita kembali lagi ya, ini kita masukkan. Nah, ini adalah pesan, kita tulis pesan menggunakan ini. Ya, hurufnya yang ini ya. Seperti itu. Oke, apabila kita sudah mengirim pesan semuanya di sini guys, kita tinggal send. Send itu pakai M4 tekan. Kalau kita menyimpan pakai F3 ya. Seperti itu. Kita lihat favorite message kita, tekan enter. Tidak ada ya. Tidak ada pesan yang kita terima. Kita kembali pakai F1. Long range juga kita ya, sama juga tidak ada ya yang kita terima. Kita kembali, tidak ada juga. Tidak ada juga, kita kembali lagi. Ini alarm list ya. Oke guys, ini kita ke alarm list ya. Kita lihat ada pemberitahuan 0149 IVFS, itu kita IVFS yang keluar itu kita kehilangan ya. Heading itu kita kehilangan loss atau haluan, invalid atau tidak valid ya. Pukul 22.44 ROT kita, trayek kita itu informasinya itu tidak valid guys ya. Ini daftarnya. Kita kembali lagi pakai F1, status list, daftar status. Kita lihat 04.23 02.11.11 ya, maksudnya tanggal 23 bulan 4 ya, jam 2 itu heading kita itu invalid. Tanggal 23 juga sama, ROT itu informasi ROT nya ya, trayeknya itu valid. All transmission enable, JNSS digunakan, internal speed undergroundnya atau CUB-nya juga dapat berfungsi, OTC clock oke. Nah, ini informasi statusnya ya. Kembali lagi weather list, daftar cuaca ya, ini kita belum mendapatkan daftar cuaca. Oke, seperti itu kegunaan daripada misaik and log.